apa pun kita doa kepada Allah agar fitnah ni tak terus lagi di kalangan masyarakat ke, ataupun orang yang kata-kata yang sebaliknya apa semua. Jadi kita tutup. Kita pun tak nak orang cakap benda ni terus dicemuh oleh masyarakat ke. Kita nak admit it's a mistake, it's unnecessary, and put it to stop, and kita move on daripada episod ni lah. Think that's all lah. Allah lebih mengetahui lah hal yang berlaku. Okay. So, tu kata-kata daripada suami saya. And daripada side saya, basically tentang apa video yang dah viral sekarang ni, memang saya sangat terkesan. Terkesan daripada segi rasa dibuka aib, dan juga rasa dia, saya rasa macam tidak dihormati. Tahu apa puncanya. Okay, video ni sebelum program ni ditayangkan, selepas recording pada PKP pertama dulu, selepas PKP pertama, habis saja recording, saya dah minta pihak penerbit dan juga produksi untuk potong yang mana yang sensitif. Sebab masa kami bersembang antara lelaki ni, memang salah saya lah. Bila bersembang tu tak kontrol cakap, terlepas cakap dan terlepas nama Raja Farah. Sebenarnya dia orang tanya ni adalah pengalaman watak-watak yang saya pernah pegang. Kalau diceritakan watak 13-14 tahun dulu, watak macam tu lah kan, perompak, penjahat, perogol, itu di antara watak yang sinonim dengan saya. Jadi bila dah terlepas cakap tu, habis recording, saya tersedar yang bahawa ada benda yang patut dipotong, yang disensorkan supaya tak ditayangkan. Tapi malangnya cerita tu pun dah ditayang dua kali. Tak tahu pula baru hari ni diviralkan balik dekat Twitter. Tapi apa pun, saya mengaku memang salah saya. Saya jahil, memang saya tak baik. Tapi saya sedang memperbaiki diri saya untuk jadi lebih baik. Kepada yang amat-amat sensitif, yang terkesan dengan video ni, dan tentu suami pada Raja Farah, saya mohon maaf. Mohon maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Memang saya tak ada niat langsung nak memalukan pada Raja Farah sendiri dan juga keluarga. Saya minta maaf, dan saya tak mahu lagi perkara ni dipanjangkan. Dan kepada netizen yang amat prihatin kepada perkara ni, yang sanggup maki saya, maki mak saya, maki keluarga saya, maki anak-anak saya, saya maafkan. Dan saya anggap anda-anda ni semua terlalu prihatin dan sayangkan saya sebab tu anda sanggup maki saya. Saya berterima kasih kepada yang mengingatkan saya, mengingatkan kesilapan saya dan menegur kesilapan saya sama ada cara baik ataupun cara kasar. Terima kasih, saya terima dengan rela hati. Dan kepada
suami Raja Farah dan juga Raja Farah sendiri serta keluarga, saya mohon maaf lagi sekali. Assalamualaikum.